Nah, alhamdulillah nih teman-teman, nasinya udah mateng liwet. Ini ada apakah ini? Bakwan goreng, terus ada jengkol sama tempe. Ini ada sambal ijo. Apa namanya ini? Kalau di daerah kalian apa namanya ini? Namanya siapa? Dede. Namanya Dede. Iya tahu, maksudnya Putri. namanya siapa? Putri. 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 Hah? Anaknya siapa? Putri. Iya, anaknya siapa? Adi. Pak Mendi. Bapak siapa? Oke teman-teman, kita sekarang mau lanjut ngeliwet ya. Sekarang bahan-bahannya lagi dieksekusi. Nah tadi kita belanja apa ini? Sayur sop. Ih, wortelnya hiji 2 biji doang. Waduh, turun harga kudu namanya. Jadi tempuan lah sih kurang teh. Terus kita beli timun. Timun warnanya ini agak-agak katanya halus tuh. Terus beli tempe, tempenya kayaknya masih, tapi ya udahlah, karena kalau ke jalan raya jauh lagi kita gitu. Oh, ke pasar jauh lagi deh. Beli apa ini, apa cabe buat sambal sama jengkol 2. Oh, sama bandeng. Bandeng apa tadi, sate ya? Saya emang nggak makan ikan. Nah sambil nunggu matang, kita keluar dulu ya. Sekarang lagi dimasak sama si Teteh. Nah itu di sini ngeliat pakai kastrol. Kastrol. Ini kastrol muat berapa liter teh? Muat 2 liter. 3 liter. Kastrolnya muat 3 liter, cukup buat 3 keluarga. Oke, kita keluar dulu guys. Guys, ini nasinya udah matang nih. Udah matang nasi liwetnya. Masih udah matang, cuman ini lauk-lauknya belum dieksekusi. Nah ini. Tes dulu, sek. Oh, belum. Nah, kita goreng jengkol dulu, guys. Jengkol. Mana Kisbi? Kisbi? Jadi digorengnya ini ya, nggak terlalu matang teh berarti ya? Setengah matang. Kita serahkan ahlinya kepada chef ya. Ini tinggal apa, sayur sop. Bakwan. Bakwan. Hei, 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 ngapain, hei, hei, ngapain? Cantik. Namanya siapa? Dede. Namanya Dede. Iya tahu, maksudnya Putri. Namanya siapa? Putri. 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 Hah? Anaknya siapa? Putri. Iya, anaknya siapa? Anaknya siapa? Bapak Rumadi. Bapak siapa? Madin. Hei, ntar kalau pulang jangan lupain Om ya. Ntar kalau pulang,
Kita kalau pulang ke mana? Pasir Eri ya? Kita kalau kita yang pulang ke Pasir Eri. Kita kalau udah gede. Disponsori oleh Desaku. Ini kunyitnya kunyit ini ya, selai goreng pindang ya guys. Tinggal nunggu matangnya ya kawan. Senyum. Ini kerjaan si bocil ya, ngobok-ngobok doang nih ya, ngobok-ngobok ya. Selesai. Apa ini? Nah, guys, tempenya udah matang nih, tinggal diangkat. Ya sambalnya nak digoreng lah apa kemana tadi? Tutuan atah. Oh, tutuan atah. Nak digoreng gitu. Oh, jeng iya jeng bumbu jengkol. Ini nunggu diulek. Paling rasa kurang sambal iya, sambal cabe hijau tuh, tapi rada-rada atas teh gitu entona. Eh, cengkolnya sudah lagi dimasak nih guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, nasinya udah mateng liwetnya. Ya mau merapat ke sini. Ini ada apakah ini? Bakwan goreng, terus ada jengkol sama tempe. Ini ada sambal ijo. Apa namanya ini? Kalau di daerah kalian apa namanya ini? Bonteng ya. Kalau timun. Aku bukan terus ini bandeng ya, sama nasi liwetnya. Mari teman-teman kita makan. Kita
makan dulu semuanya, kita makan dulu. Jadi ada bismillah. Kok di kampung yang penting tuh di kampung ada sambal ya, sambal hijau, tempe, apa jengkol, sama bakwan, sama timun. Timunnya rada ini ya, rada layu, timah lodok sih katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kaya tak? Barang tak main kayak jauh. Habis makan kita lanjut ke rumahnya Kang Andi. Moga-moga sih ada. Ada ke kemana mana nih? Paling nggak ke Bondongar nih. Mantap masakannya bos. Ikutin terus ya perjalanan saya hari ini di Kampung Mati Panungan. Terima kasih.